Oke, kita di sini dulu berteduh. Tapi pada beli tanaman apa tuh? Tuh, di sini lagi tuh. Lagi pada berteduh. Sambil menunggu keluarganya atau anak-anaknya berenang. Nah, di sini di belakang ada fun game. Jadi kalau kalian ke sini boleh juga tuh fun game, ambil paket wisata ya, itu juga boleh. Biasanya kalau fun game itu per orangnya 50.000. Nah, ini di belakang ya. Ini kayaknya bukan tour guide-nya, bukan dari sini. Seperti itu ya. Dan kebetulan kita juga lagi ada promo, dimulainya dari sekarang dan terakhir itu 3 Februari ya, 350.000 per orang. Itu sudah in cloud-nya, itu sudah termasuk hotel, AC, makan satu kali di kampung turis, itu sama tiket masuk Karapiak sama Pangandaran juga. Jadi yang mau gabung boleh juga ya, kalian tinggal masuk ke komunitas, lihat nanti di sana kalian tinggal klik saja. Lagi pada istirahat. Ini apa? We are family 160 Bandung. Wah, ini gurupan Bandung ya. Liburan di Pangandaran. Tuh, ada yang main voli. Kita di pinggir dulu yuk, kita lihat yang di pinggiran. Nanti kita ke pinggir pantai lagi. Jadi ketahuan berapa banyak pengunjung, kendaraan di area parkir, terus di tempat-tempat duduk yang lagi pada nyantai. Nah, ini kita sudah sampai hotel apa ini? Malabar ya. Ini kita lagi di depan Hotel Malabar dan di sini kalian bisa lihat sendiri di area parkirnya penuh ya. Dari Taman Sunset juga penuh. Terus ini yang lagi pada duduk-duduk, yang lagi pada santai berteduh juga banyak. Yang udah gabung di live-nya Kibo jangan lupa di like dulu ya. Yang belum subscribe monggo di subscribe biar setiap harinya tidak ketinggalan informasi seputaran Pangandaran. Aduh, capek juga ya jalan. Wah ya, yuk. Nah, ini kita udah sampai di Menara Laut Hotel. Coba. Di area sini juga penuh, banyak kendaraan, tandanya banyak pengunjung juga yang pada liburan ke wisata pantai Pangandaran.